hari ini kita tanggal 15 Juli 2017 hari Sabtu. Pada dasar inilah wajah bawah tangga PDS hari ini. Setelah dibongkar, warung Irin hanya sebuah sejarah, tempat nongkrong para kawan-kawan seniman sekarang sudah tidak ada, sudah rata, tamannya juga sudah rata. Ini di sini lah dulu paling tidak 2 minggu yang lalu masih ada warung Irin. Ini sekarang sudah dibongkar. Nah, ini barang-barangnya. Di tempat barang-barang inilah, tepat di bawah tangga PDS, dulu pernah ada meja tempat para seniman berkumpul, minum kopi, merokok, makan. Dari ujung sini dulu ada meja, sampai sini juga ada meja, sampai sini. Nah, di sini pun dulu pernah ada meja juga. Nah, warung Irin, di sinilah warung Irin letaknya. Ini bekas-bekas fondasinya, hanya sekotak. Terus pada sini lah sisa-sisa warung Irin. Saya berdiri tempat ketika kita pesan makanan. Nah, di sini nah, di sinilah ada makan-makanan. Di sini tepat ada lauk pauk. Nah, ini sini pintu kecil untuk masuk warung Irin. Biasa kita membeli hanya melongok sebentar ke dalam. Nah, nggak ada lagi. Iya, nah, sudah seperti itu. Antas. Nah, disinilah dulu ada tempat cuci piring, ember, tempat mandi, sampai ke sini, sampai ke tiang sana tuh yang ada tali. Tapi apa mau dikata, zaman berubah. Warung Irin yang sudah puluhan tahun ada di bawah tangga PDS akhirnya hilang. Oh ya, dulu di sini pernah juga ada taman-taman. Nah, ini ada taman, sampai sana yang ada tanah. Nah, ini masih di bawah tangga. Ini tangga PDS-nya. Nah, jadi sepanjang dari bawah sana ada meja-meja. Nah, udah ini kita keluar. Keluar. Dulu pernah ada kucing-kucing juga di sini. Ya, kita keluar. Kita lihat lagi. Terus sekilas tempat nongkrong para seniman kemudian hilang, akhirnya hilang. Warung Irin di bawah tangga PDS Taman Ismail Marzuki Cikini.